Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat siang. Selamat pagi apa siang? Siang aja. Nah, sekarang bertemu lagi dengan Bapak, Bapak Umar Dwi Saputro, Guru Seni Budaya. Sebelumnya Bapak mengucapkan selamat buat kalian yang dari kelas 7 udah naik kelas 8. Semoga di kelas 8 ini kalian lebih giat lagi belajar dan lebih meningkatkan prestasi kalian. Oke, untuk materi seni budaya kali ini, Bapak mengajarkan seni musik. Seni musik, alat musik, ensemble. Apa itu ensemble? Yaitu alat musik yang dimainkan secara bersama-sama. Tapi kali ini, karena untuk bersama-sama, jadi tetap harus kita individu bermainnya. Karena bermainnya berbareng-barengan, cuman tetap aja kita berlatihnya sendiri-sendiri. Alat musik ensemble yang sederhana itu bisa kita jumpai di toko-toko alat musik. Dan ya, di sekitar kita. Nah, mungkin kalian udah akrab dengan alat musik ini ya. Ini namanya recorder. Alat musik recorder termasuk jenis alat musik. Betul. Alat musik melodis, karena dia hanya memainkan not dan melodi. Kalau ritmis, jadi ada tiga jenis alat musik ya, kita mengulang lagi, ada ritmis, melodis, harmonis. Kalau ritmis itu ketukan tempo, kalau melodis bermain melodi do re mi fa sol la si do not. Kalau harmonis itu bermain keduanya bisa, jadi bermainnya dengan kunci, contohnya gitar, bass, piano, organ. Nah, kenapa yang sederhana ini alat musik suling? Karena nanti kedepannya kalian kan bermain alat musik yang lebih kompleks, yang lebih rumit. Semuanya terlihat rumit padahal karena kita belum bisa, jadi kalau udah bisa sangat mudah. Kuncinya adalah kalian sering berlatih, sama seperti kalian naik sepeda. Karena kalian pertama-tama tuh pengen dulu, pengen bisa. Kalau zaman dulu tuh kalau kalian semua udah bisa naik sepeda kan, susah kan, latihannya susah. Tapi karena kalian mau, punya kemauan, punya niat, jadinya gampang. Terus latihan berkali-kali. Pertama-tama pakai roda bantu dulu tuh di samping ya kan, jadi roda 4 lama-lama dicopot, jadi bertahap. Nah, sama seperti halnya suling, kalian bertahap. Jadi kali ini Bapak yang simpel dulu, alat musik recorder atau suling. Nah, ini bagian-bagiannya dulu ya. Ini ada banyak lubang di sini. Kalian semua tahu kan cara memainkannya, yaitu dengan ditiup. Nah, ditiup dengan di bagian ujung sini nih untuk niup. Kemudian ini untuk keluar suaranya dari sini sama sini. Jadi dia pakai teknik. Ini ada lubang 1 2 3 4 5 6 7 dan 8 di baliknya. Ada 8. Nah, tangan kiri, pertama-tama kita cara memegangnya. Setelah tahu cara memegangnya, ini jempol di yang lubang belakang dengan tangan kiri. Kemudian lubang yang paling atas dengan telunjuk, jari tengah, jari manis. Tiga aja. Jadi yang dipakai 4 jari tangan kiri. Kemudian jempol yang tangan kanan menahan, terus berurutan telunjuk di lubang keempat, ketiga, kedua, kesatu. Nah, mencet nekannya itu dengan bagian sini,
jangan di ujung, jangan begini. Kalau begini ini salah. Karena nggak harus, pastikan semua lubang tertutup. Jadi begini, datar ya, jarinya tuh datar. Set, set, set. Nah ini kan datar, jangan begini. Jangan seperti mau mencakar, tapi begini. Nah, otomatis tertutup semua. Sekarang kita coba tiup. Tiup. Tiupnya dengan perasaan feel. Jangan terlalu kencang, jangan terlalu lemah. Contoh yang benar begini. Itu pakai feel. Kalau powerful, nah itu jadi melengking. Tapi yang benar, kalau ditutup semua ini, sudah ada nada not do, satu. Ya. Nah, kalau lemah pun, kalau ditutup semua itu nadanya, nadanya tidak fals. Tapi kalau jari kamu masih ada yang kebuka, lubangnya masih ada yang kebuka, nih, contoh misalnya nih ya, ini ada kebuka sedikit nih ya. Itu tidak terlalu ditekan, maka nadanya akan fals. Maka harus pastikan ditekan lubang-lubang yang ada di suling ini tertutup rapat. Do dulu. Tugas kali ini buat video nada do dulu ya. Jadi pastikan rapat dulu. Di rumah selamat mencoba ya. Ditutup semua lubang. Rapat. Menghasilkan nada do. Ada pertanyaan? Silakan kirim WA ke Bapak. Waktunya 1 minggu untuk mengumpulkan video nada do dengan menggunakan suling. Video berdurasi 30 detik maksimal. Oke. Nah, harga suling ini biasa kalian beli, bisa kalian beli sekitar 30.000, enggak nyampe 50.000. Bisa di toko musik terdekat. Sekian pelajaran hari ini. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.